tugas penilaian di Desa Anak Banua, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, dan tak lupa pula kami menyampaikan selamat kepada Desa Anak Banua atas kemajuan dan keberhasilan yang telah diraih dalam aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tapi sebelumnya, kita memberikan selamat kepada Desa Banua. Saya akui Pak Desa dalam laporannya orangnya cucu bati baru untuk mewakili Kabupaten Baru maju di tingkat provinsi. Di sini kita akan scoring, kita akan lihat siapa yang terbagus di antara yang ikut lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi. Nah, namun untuk tahun ini karena dengan pertimbangan pilkada serentak sehingga tidak dilakukan tingkat nasional maupun tingkat regional, sehingga cuma sampai di tingkat provinsi. Tetapi namun demikian tidak tertutup kemungkinan karena setelah kita lakukan evaluasi, setelah kita lakukan penilaian, setelah kita tetapkan juara satu, maka dari pusat akan turun melakukan supervisor untuk melihat siapa yang juara, yang itu akan ditetapkan langsung selaku juara nasional atau juara regional.